Nah, akhirnya Tarisland rilis juga, tapi ini masih server Cina untuk globalnya nanti di tanggal 21. Jadi ini gua mau lihat aja apa saja perubahan yang terjadi setelah CBT. Kenapa? Karena CBT kemarin gua cuma ikut di CBT 1-2, sisanya gua nggak ikut. Jadi kita lihat aja apa perubahannya ya. Nanti kalau kalian ingin coba download, linknya akan gue taruh di deskripsi dan juga gue taruh di Discord. Oke, untuk besarnya ini gue pakai yang PC, itu sekitaran 25 GB. Dan di sini kita lihat ya, ini semua hero-nya atau karakternya atau kelasnya itu sudah bisa dimainin. Kita lihat satu-satu ya. Ini tuh Priest ya, ini Priest dengan kemampuannya di sini ada bisa damage, healer dan jarak jauh. Lalu di sini ini ada magic ya, ada magic. Tapi kalian bisa lihat di bawah sini ya. Kalau misalkan di avatarnya ada warna merah dan biru, itu artinya, nah di sini kalian bisa jadi ciwi atau jadi cowok. GG. Nah, jadi ciwi atau cowok. Nah, di sini cuman ada dua. Magician dan Paladin. Kita kata dulu ya. Ini warriornya. Keren ya. Lalu di sini ada tanker. GG. Nah, ini ada Paladin tanker juga dia. Di sini tank damage dan melee. Kalian juga bisa jadi ciwi ya di sini. Tuh dia. Kalau kalian suka jadi perempuan, nah lu pakai dah tuh ya. Halo ada assassin. Wih, oke. Lalu ada apa ya nih ya? Magic. Damage, oh healer juga. Jadi healer ada dua ya, yang ini dan satu lagi ini kayaknya. Kita lihat ya. Wah, rambutnya keren. Berubah sekarang rambutnya. Ya, ini dia juga bisa jadi damage, bisa healer dan juga jarak jauh. Dan terakhir ada Mirana. Oh, Mirana. Irritel ya. Nah, ini dia archer ya. Ranger. Dia hanya damage dan rank. Oke, di sini gua akan coba jadi mage ya, Saiko Mahou. Oke. Di sini damage dan rank. Kita next. Cuman ada beberapa rambut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, wow, GG bro. Kayaknya gue akan ambil ini kali ya. Oke. Terus warnanya kita ganti warna merah. Hitam aja kali ya. Oke, merah, matanya merah, iya sakit loh. Ini jenis alis. Nah ini ya, ini matanya. Jenis matanya gue biasain aja. Ini buat matanya nyala atau tidak. Kayaknya gue nyalain aja ya, biar lebih keren. Nah, ini matanya mau jadi warna apa? Warna merah. Terus ini, nah ini codetannya, codetannya mau kemana nih? Kayaknya kesini aja ya. Sebentar, warna rambutnya kayaknya hitam aja dah. Putih deh. Oke. Ininya juga ininya hitam lah. Rambutnya putih. Terus tingginya kita bikin tinggi.
Ya, sisanya selesai. Oke. Nah, kemarin gua ada bikin di server lain dengan nama yang seperti ini. Kalau misalkan ini gua play bisa. Oh, bisa. Berarti tidak cross server. Biasanya game-game yang cross server kalau digituin dia nggak bisa ya. Nah, ini kita masuk tutorial dulu. Ini sama WASD. Sebelum itu kita masuk ke setting dulu ya, ke setting lalu ke bagian grafik. Kita coba rata kanan. Tes saja. Apa yang jadi perbedaan ya. Terus kalian juga bisa cabin. Nah, ini walaupun di Cina tapi kalian bahasanya itu tetap bisa bahasa Inggris ya, atau Inggris semua tuh. Nah, ini bisa kalian ganti mau jadi Inggris, Spanyol, Portugis, ada bahasa Indonesia. Walaupun Cina ada bahasa Indonesianya. Oh, gitu, Bro. Kayaknya ini bukan server Cina kali ya. Ini early access kah? Sama seperti solo leveling kemarin. Kayaknya sih. Soalnya ini gua coba mainin ya. Aman aja, Bro. Enggak ada delay. Sama sekali tidak ada delay. Belum bisa lari. Tapi entahlah ya, kalau misalkan di luar nanti kita lihat ya di luar gimana. Ini kayak 1,5 detik sih, kayak setengah detik. Jadi ini gue coba ya, gue coba pencet. Nah, dia nggak langsung mukul. Ada jeda beberapa 0,1 detik lah ya. Oh, ini keren sebenarnya. Kayaknya ini ada dua skill nanti. Ini kan S ya. Sebenarnya apa tuh? Ini kayaknya S sama api, kayaknya. Karena kemarin CBT kita belum coba mainin, jadi di sini kita coba mainin aja ya. Siapa tahu keren. Gue pengennya sih yang ngeheal, cuman yang ngeheal hanya cewek ya. Dan waktu CBT kemarin gue pakainya bar. Store-nya kita skip aja ya, biar cepet. Oke. Masuk. Nah, ini ngelawan bosnya itu ada metanya ya. Bukan apa sih? Ya meta. Bukan meta sih. Jadi kita nggak bisa asal lawan ya. Nanti di darah dia berapa? Mekanismenya. Nah, ini nih seperti ini. Kita harus masuk ke sini. Kalau tidak bakalan boncos. Adu mekanik nanti kita. Masuk lagi. Make sure to share the DMG. Nah, kalau udah kayak gitu harus ngumpul. Karena damage di area tuh. Kalau ada kalimat dodge, nah kabur ya. Stage change.
Oh, ini kita harus lawan pecahan. Dia lawan gini aja lama ya. Oke. Wah, kabur. Dan ini kita sudah masuk ke dalam kotanya. Ya, ini kota yang kemarin ya. Waktu di CBT masih sama. Rame, bro. Wah, sedikit ya yang pakai magic. Dan kabarnya kelas yang paling diminati ya, karena damage-nya itu tinggi, itu paladin. Kelas paladin yang bawa palu. Nah, tuh. Katanya sih itu ya. Tapi nanti di stream kita akan coba satu-satu. Untuk saat ini kita akan coba si magic ya. Nanti kita akan coba satu-satu, termasuk juga paladin. Nah, ini. Yang ini ya, ini katanya keren banget ini. Damage-nya dia tanker tapi damage-nya sakit. Karena kan memang ada damage-nya juga ya. Dia kan ada dua ya, tank dan damager. This is the Onkash tribe. Oke. Kayaknya segini aja dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutin lagi pembahasannya di streaming. Semua job akan kita coba. Jadi ini perkenalan aja buat kalian yang pengen download ya, di yang versi Cina ini kalian sudah bisa download. Linknya akan gue taruh nanti di deskripsi. Dan kalian juga bisa tanya-tanya di Discord ya. Kalau misalkan nih yang mana nih downloadnya, di Discord juga gue udah taruh. Yaitu untuk questnya kayaknya masih sama aja ini. Questnya sama kayak yang CBT kemarin. Mungkin ada perbedaan sedikit ya. Lebih jelasnya nanti kita akan coba di streaming. Sekali lagi untuk besarnya sekitaran 25 giga untuk yang versi PC. Wah, ini apa nih? Kursor gini nanti. Oh, ada ngedasnya deh. Oh, itu ruang training. Oke. Thank you semuanya, sampai jumpa di next video.